Buka masker nggak usah. Pakai masker. Pake masker ya, karena di luar kita. Iya. Oke. Kak, gimana nih? Oke. Ya dong. Kronologinya adalah saya menemukan bidadari ini, masya Allah, dari salah satu platform yaitu TikTok. Jadi beliau juga salah satu video creator, suka bikin konten-konten dakwah begitu, sejalan dengan kita yang suka berdakwah di sosial media juga untuk anak muda. Kemudian beliau membawakan dengan sangat bagus, ya saya langsung tertarik lah gitu ya. Siapa sih yang enggak, ya awalnya ngefans gitu, saya ngefans sama dia kan. Pas aku lihat, kok ini orang follow gue gitu, berarti ngefans balik gitu, iya gak sih? Gimana gimana? Iya, apa? Awalnya sih gak tahu. Yang kalau sebenarnya yang masyarakat pengen tahu, kok bisa cepet banget prosesnya? Karena memang mungkin namanya jodoh gitu ya, kita ada orang yang pacaran bertahun-tahun tapi nggak nikah gitu, karena bukan jodoh. Ya udah gitu, aku ketemu dia cuman dua kali deh, satu kali ketemu, yang kedua udah lamaran, ketemu ketiga udah ngurusin pernikahan, ketemu keempat udah nikah. Berapa lama kamu pernikahnya? Sebulan. Dari awal ketemu sampai nikah itu sebulan. Kurang kan? Tanggal 14 pertama ketemu, tanggal 12 nikah. Jadi kurang lebih 28 hari setelah ketemu pertama kali langsung nikah. Itu awalnya dari DM ya, Instagram. Dari Instagram. Awalnya dari TikTok, terus ngelinkin Instagram. Awalnya dari TikTok, terus DM Instagram. Sebenarnya kan sosial media itu untuk kita apa ya? Media taaruf ya. Media taaruf itu kan saling mengenal aja gitu. Jadi kalau di media sosial kita enggak punya sesuatu untuk kita perkenalkan gitu, ngapain kita main sosmed gitu. Jadi buat teman-teman mungkin bukan untuk, jadi media sosial itu apa yang kita share itu adalah untuk memperkenalkan siapa diri kita gitu. Jadi profil kita dari sana. Jadi ngapain kita buat ngenalin orang itu, kenapa kita harus bawa jalan anaknya orang dulu gitu. Enggak harus itu. Karena sebenarnya media sosial itu udah cukup banget gitu. Ngelihat fotonya, ngelihat siapa yang mereka following-nya. Berarti minatnya ke situ. Sambil nanya-nanya langsung pun itu oke, selama ada batasan-batasan dan ada orang yang menjaga. Mungkin respon dari kan viral nih, sempat viral. Mungkin respon dari abang berdua gitu, abang dan kakak gimana sih, kaget apa enggak gitu? Oh, nyangka nggak viral? Ya, udah pasti sih kayaknya. Udah pasti viral. Ya, kenapa? Karena emang ustaznya udah sering viral. Tapi kalau udah bawa ustaznya pasti di TikTok rame. Ya, jadi apa? Gimana ya? Aku dapat formula TikTok sebenarnya. Aku menemukan bagaimana cara berdakwah dengan teman-teman di TikTok. Mereka tuh sebenarnya butuh satu sosok untuk hal-hal percintaan, tapi mereka nggak mau yang terlalu kaku gitu. Jadi kita pengen nunjukin sesuatu yang sebenarnya syar'i, tapi tidak dikemas dengan cara yang kuno, kaku gitu. Jadi kita juga bukan misalnya menjudge teman-teman yang pacaran apa segala macam. Kita juga anak pernah muda gitu. Dia nggak pernah pacaran ya. Aku pernah muda, Jihan pernah muda. Kita nggak pernah menghalangi orang untuk jatuh cinta. Tapi jatuh cinta itu ada jalannya dengan cara pernikahan. Ya kalau memang nggak siap untuk menikahi anaknya orang, apa yang kita bawa jalan? Oh, ada pernikahan kemarin seperti apa sih? Konsepnya sederhana ya. Nggak pakai konsep lagi ini. Karena konsepnya tuh ya apa yang keburu dalam 9 hari itu. Jadi target 9 hari. Kenapa? Karena setelah lamaran ke pernikahan cuma 9 hari. Kata teman-teman yang aku hubungi minta gedung tuh, kata teman-teman, ya mau dapat di mana bro, orang nyiapin gedung tuh 6 bulan sebelumnya gitu. Orang kan nyiapin pernikahan setahun, 6 bulan itu. Mau dapat gedung di mana 9 hari itu. Tapi ya apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini ya, gedung kita nyiapin gedung yang memang menjaga physical distancing dan yang mengikuti protokol kesehatan. Kan udah menikah kemarin Jumat ya? Iya. Saya mau nanya gimana sih kok tadinya di hari Jumat? Dan apakah nanti setelah ini kan aku meeting lagi apa ada mau ada rencana honeymoon gitu? honeymoon gak? Mau. Kemana? Mana? Terus sekarang lagi susah mau kemana-mana.
Jadi ya satu pandemi nggak bisa kemana-mana, lebih baik di rumah. Yang kedua, honeymoon tuh dari kata bulan madu ya. Oh. Kira nggak mau madunya cuma sebulan. Makanya nggak, ya sekarang kan honey life aja ya. Iya. Yang honeymoon tapi honey life gitu, sepanjang hidup aja honey gitu. Insya Allah, amin. Karena masih baru. Dan hari Jumat, kenapa pilih hari Jumat? Karena memang Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam itu adalah pimpinannya para hari. Dimana hari itu adalah hari diterimanya doa, hari berlipat gandanya amalan. Kita kan resepsi dan akad nikah itu kan, suatu akad nikah itu ibadah. Resepsi pernikahan juga itu sebenarnya ibadah. Kenapa? Karena kita menjamu orang, menjamu tamu itu kan suatu ibadah. Dan kalau kita menjamunya di hari Jumat, ya berlipat ganda pahalanya, insya Allah. Mungkin kan tadi katanya lagi ngapain hari ini temenan dulu karena lagi corona ya. Mungkin ada target sendiri nggak sih, kayak misalkan ngomongnya cepet-cepet gitu kan, nikahnya juga taruhnya cepet nih. Jadi ada yang tanya target yang ngomongnya cepet nggak sih gitu. Setiap pernikahan pasti poinnya adalah mengikuti sunnah Nabi. Apa sih sebenarnya sunnah Nabi itu? Sunnah Nabi ya, Nabi tuh berbangga di hari kiamat ketika Nabi datang ke Nabi yang lain. Kata Rasulullah SAW, saya bangga karena saya yang paling banyak umat. Jadi kita dengan cara menikah, dengan cara menikah adalah salah satu cara untuk memperbanyak umatnya Nabi. Dengan cara apa? Dengan cara melahirkan ya. Siapa pernikahan mana yang tidak mau punya anak? Pasti semua mau punya anak. Tapi kita manusia berikhtiar, masalah rezeki, jodoh, ajal, kelahiran itu semua adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin secepatnya kali ya. Insya Allah, mudah-mudahan kami enggak pernah ada rencana menunda segala macam karena saya adalah anak pertama di keluarga saya. Tentu orang tua saya pernikahan pertama dari saudara-saudara saya. Kalau ditargetin juga enggak asik, tapi kayaknya seneng aja dengan angka 7. Oh, 7 ya. Banyak dong. Hah? Banyak dong. Banyak kan. Walaupun mungkin ada istilah apa, dua anak lebih baik ya. Kalau udah dua aja udah baik, gimana 7? Ini harapan terakhir ya. Harapan buat ke depannya gitu. Harapannya adalah banyak juga teman-teman yang doakan juga, insya Allah. Dan kayak teman-teman sekalian pemirsa apa, berita pagi, ada berita pagi yang diberikan Allah, mudah-mudahan bisa mendoakan kami menjadi karena kita seumur apa sih yang baru tiga hari, nggak ada apa-apanya, belum punya rintangan gitu, belum punya tantangan, belum punya ujiannya. Ujiannya saling jauh dari orang tua itu aja awalnya. Dan didoakan semoga saya bisa menjadi seorang imam yang sabar. Dan dia banyak kok. Jadi sering soal. Iya, tapi abang umurnya berapa sih? Saya 28, dia 20. Kenapa mau memutuskan? Kan bedanya jauh tuh. 4 tahun lagi. Itu kenapa mau memutuskan cepet-cepet nikah? Oke bang, makasih bang. Makasih bang. Ya.